Ini dia rekomendasi tempat farming dari para sepuh Toram Online. Let's go guys, kita cek. Untung enggak? Kembali lagi bersama aku di Koinspirasi Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan lanjutkan farming seriesnya. Ya episode berapa ya? 4 atau 5 nih ya guys ya pak. Dan kita akan farming di tempat 1000 umat ya teman-teman ya. Para farmer tuh biasanya di sini, dan para sepuh juga pasti nyuruhnya ke sini. Kenapa? Ya biar harganya murah. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang mau jual spina juga bisa chat WhatsApp aku, nomorku ada di deskripsi. Atau kalian kalau mau beli spina ya kalian bisa beli di jualitem.com. Kalian juga bisa jual di jualitem.com teman-teman. Caranya gampang aja. Kalau belinya gimana caranya? Pilih itemnya, bayar ke rekening atas ke Dana atau ke Oppo ya, ke GoPay ya, Andri Budiman S, chat ke adminnya, langsung kirim barangnya. Tapi teman-teman harus pelajari dulu, baca dulu di sini teman-teman, gimana caranya sih untuk transfer dan trade-nya atau cara bertemunya. Itu ada semua di sini teman-teman ya. Kalian mau beli spina kayak mau beli senjata kayak di sini, mulai dari yang 5.000-an sampai yang 200.000-an itu ada teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kalian scroll aja ke bawah atau klik aja di sini, ada tutorial. Nah, di sini cara trade Toram online, cara pindah server Toram online, ini ada semua teman-teman ya. Cara proses orderan dan segala macamnya udah ada semua. Oke, gitu aja teman-teman. Langsung aja kalau pertama kali kalian bisa daftar sebagai customer di sini. Ya daftar sebagai customer biar apa? Biar kalau setiap kali pembelian itu kalian nggak perlu isi data lagi, jadi cepet tang 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 tang. Oke, dan juga kita akan open reseller. Keuntungannya adalah 10% setiap penjualan. Langsung aja WhatsApp ke aku kalau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut tentang apapun yang kalian ingin tanyakan. Oke, langsung aja di sini kita akan lanjutkan. Di sini kita ada Bird Wing. Ini adalah tempat farming 1 juta umat para pemula, pasti disuruhnya ke sini biar harga birdwingnya enggak terlalu mahal. Untuk apa? Untuk gacha yang namanya Art Venture Grab teman-teman, nanti kita akan tunjukkan. Nah langsung aja seperti biasa kita akan siapkan yang namanya tepat 10 menit, dan aku juga sambil kita review ini equip yang aku pakai ini terlalu GG, yaitu lihat statusnya teman-teman. Nih, INT ya 10%, mentok kanan, match attack-nya mentok kanan 14%, critical rate mentok kanan 29%, critical damage 3%, cast speed-nya 21%, ada Diak dan Menti, gila ini ya. Oke, langsung aja teman-teman, si Bird Wing ini di sini big ya. Ada Bird Wing, big big ya, chicken meat, ada katana dan normal crystal. Langsung aja kita let's go kan, dimulai dari sekarang. Let's go everybody, strom aja. Ih, kocak. Lucu banget anjay. Level 19 doang. Ya elah, kurang nih, kurang sana guys, kurang sana. Diulang. Bird Wing guys, kita lihat 10 menit. Oke, jadi sebenarnya aku udah bikin video ya, tanda kalau tempat farminganmu cuan gitu teman-teman ya. Nah, ada tandanya guys ya, kalau mau lihat tempat farmingan mucuan atau enggak. Oke, coba LFP ya. LFP Bewing. Nah, coba. Tandanya apa? Nah, nanti ada di konten berikutnya teman-teman. Jadi apakah di Bird Wing ini cuan? Ya buatku enggak cuan lah ya. Skip aja teman-teman ya. Tempat-tempat yang di level-level rendah itu skip aja. Kayak sebelum-sebelumnya juga skip aja sebenarnya, jangan kalian ikuti. Aku bikin konten farming series itu buat kalian nanti perbandingan, karena kan kalau kalian cobain sendiri itu kan lama ya. Jadi ya udah aku bikin aja, aku yang kerja, kalian tinggal nanti bandingan. Oh ternyata 10 menit di sini sekian, oh kalau satu hari jadi sekian, oh ternyata kalau di sini sekian. Nah, nanti di level 200-an itu baru cuan guys ya. Jadi rata-rata cuannya itu di level 200-an teman-teman farmingnya. Nah di level 200-an itu biasanya yang dicari itu item teman-teman, equip teman-teman ya. Dan yang dicari itu slot 1 dan slot 2. Harganya itu satu itemnya di ratusan ribu sampai jutaan teman-teman ya. Dan sampah-sampahnya juga tetap cuan teman-teman ya. Sampah-sampahnya juga tetap cuan, dimana sampah-sampahnya juga harganya biasanya 70.000 per stak, 100.000 per stak ya, 80.000 per stak, 50.000 per stak gitu. Jadi sebenarnya aku pengen tunjukkan ke sana dulu, tapi jadi nanti kontennya loncat guys ya. Sementara kita
mau dari level terkecil dulu ya untuk series farming ini. Jadi aku pengen semuanya tuh dicobain dan dihitung sehingga teman-teman punya data lengkap tentang perfarmingan ini, teman-teman ya. Nah, jadi di sini sekali lagi buat kalian yang mau jual spinanya, kalian bisa jual di 0812-9176-1380 atau cek di deskripsi. Ya kalian bisa jual, tapi minimal 50M ya guys ya. Minimal di 50M biar nggak nanggung ya teman-teman dapat jual spinanya. Nah ini seperti biasa solo itu menglambat ya, dan ini berdua juga sepertinya pakai auto ya, yang soalnya nggak input nih. Oke, nice ya. Oing. Oke, langsung nih guys, kita udah 2 menit setengah ya. Kita udah 2 menit setengah dan nah gitu tuh, agak banyak nih munculnya. Dan apakah kita udah dapat bird wingnya? Belum, 1 stack ya. Wow. Nah, jadi kalau nanti aku juga sebenarnya aku ada akun sendiri ya khusus farming. Jadi akun ini kan buat konten ya. Kalau akun khusus farmingku ada di sisiku yang lain ya teman-teman. Dimana di sana juga aku bikin khusus untuk cuan dari farming. Oke, kita dapat ini STR 1 doang guys. Oke, muncul lagi, gas gun. Nice. Udah 3 menit setengah lebih teman-teman ya. Oke, nah good ya, dia nabrak. Oke. Tetetet. Woi. 4 menit guys ya. Udah 4 menit nih. Oke, let's go. Kita dapat apa aja teman-teman? Sini juga ada ya seperti biasa lah. Bumbu-bumbu ya, kita dapat katana juga di sini, dan kayaknya banyak sampah juga ya, sampah equip ya. Oke, let's go. Mana ini nggak muncul-muncul nih, kita harus jalan dulu ke sini nih. Kita harus jalan-jalan nih. Nice, kita harus jalan-jalan nih guys. Biar muncul. Oke, pas habis. Aku pengen gimana caranya si Storm ini ngabisinnya kurang dari 400 ya, karena si Maximizerku itu si MP Charles itu nambahnya kan 350, jadi kalau ditinggalin tuh ada berhentinya guys ya. Aku harus punya barrier sih sebenarnya, aku bisa di akun ini barrier, masalahnya kan di akunku satu lagi aku belum bisa punya barrier, makanya aku mau leveling dulu ya akun farmingku teman-teman ya. Ini sini udah 5 menit teman-teman dan kita baru dapat berapa? Belum dapat 1 stack ya teman-teman. Karena solo ya teman-teman. Solo dan bikin ini kok enggak. Oh, ini kayaknya harus diajar nih. Nah, si monsternya harus diajar. Karena di sini ternyata ada batasan limit dari monsternya keluar guys ya. Aku udah tahu sekarang ya. Jadi kalau monster yang kebanyakan keluar bukan monster yang kita incar, kalian hajar aja ya kalau di tempat ini. Tapi kalau di tempat level 200-an itu full ya monsternya tuh ya, monster yang kita semua tuh satu baris satu map ya, bahkan jadi wah mantap. Nanti kita akan sampai pada leveling di level tinggi teman-teman ya. Bersabar. Oke, let's go. Wing. Karena aku juga butuh leveling dulu ini ya. Dapat senjata tuh. Oke, gas. Udah 6 menit setengah ya, guys. 6 menit 23 detik. Oke. Dapat dodge plus 2 dong diiklanin kayak gitu. Ding. Jatuh tumbel. Rexar. Nah, si Rexar gerak tuh baru. Kita hajar dulu yang di sini lah ya, biar kosongin dulu nih anak-anak di sini, goblin nih, anak goblin, kosongin dulu anak-anak goblin ya. Jangan lupa teman-teman kalau mau jual spinnya kalian bisa di
081291716138. Kalau mau beli spina bisa cek di jualatom.com, ada banyak pedagang nanti di sana ya. Dan kalian juga bisa jualan di sana, belajar ya. Semua videonya udah ada, tinggal ditonton aja semuanya teman-teman. Nah, untuk harganya gimana ya, ikuti aja yang ada guys ya, ikuti harga yang ada. No, kan lihat sekarang si Birdwing doang guys yang ngumpul ya. Ya kan, gara-gara apa? Gara-gara yang di sininya dia dihajar. Alamah. Si monster goblinnya tuh dihajar. Wah. Nice, kita hajar aja sekalian yang di sini, ratakan guys. Ratain, ratain. Kan, ratain, ratain. 7 menit 47 detik dapat STR plus 1 ini. Tak berguna itu ya, tak berguna. Tidak banyak yang berguna di sini. Oke. Wih. Wih. Alamak. Wih. Nice. Tambel guys, tambel. Darah sih nggak berkurang tapi jatuh. Oke, terus. 8 menit guys, sudah lebih dari 8 menit kita guys ya. Sudah lebih dari 8 menit. Mantap guys. Oh. Udah penuh tuh. Itu equip tuh yang penuh tuh. Eh, ha. 841 guys ya. 841 ini apa nih? Apa nih? Ntar guys ada yang ajak kerjasama. Aku nggak mau ngajak kerjasama game-game scam ya. Para admin game-game scam, jangan ngajakin aku kerjasama karena nggak akan pernah mau ya guys. Cukup satu kali aja kita pernah kerjasama ya guys, dan aku nggak mau dua kali guys ya. Itu tahun lalu ya. Aku nggak mau bikin penontonku terkesuna scam ya. Aku bukan YouTuber yang hanya mencari uang. Aku bisa nyari uang di tempat lain. Oke. Wah. Ada ya YouTuber juta-juta subscribe tapi masih ngiklanin yang scam. Gak kasihan apa penontonnya banyak gitu ya. Tega ya. Janganlah guys ya. Ini para YouTuber juga di sini banyak ya yang subscribe Koinspirasi Digital. Janganlah. Kasihan penonton kita guys ya. Jangan yang scam-scam. Main game yang bener aja nih. Toram Online, Albion Online ya kan. Protopia, kalian kalau mau cuan maksimal belajar aja caranya, udah bisa cuan maksimal guys ya, berkarir. Oke, kita sudah 10 menit guys, aku lebih setengah menit. Oke, sudah teman-teman, mari kita pulang. Markilang, mari kita pulang lebih setengah detik ya, gara-gara tadi kita baca. Kenapa Hamzah? Kenapa sayang? Oke teman-teman, kita dapat berapa di sini? Dapat 99, satu stack hampir dua stack ya. Big big dapat. Oh, ini bukan ya. Terus kita dapat torn cloth, wall article, naked blade ya. Terus untuk equipnya kita dapat yang katana, tapi ASPD-nya 75, bagus juga ya ASPD-nya 75 ya. Obato ya, tapi kalau plus slotnya 2 kayaknya bagus ya. Aku penasaran ya, Obato slot 2. Kayaknya Obato ya slot 2 kayaknya mahal guys ya. Oh cuma 1 juta doang guys. Oke. Dan PT-nya 16. Kok bisa PT-nya 16 ya? Ya elah, PT-nya segini gimana nih, nggak bisa nih, sampah guys ya. Nggak bisa di apa-apakan lah. Oh iya kan ini kan udah ada statusnya. Oke, kita langsung aja cek dapatnya hampir 2 sak ya, 10 menit. Rugi lah ya waktu teman-teman. Birdwing nih, Birdwing kita harganya cuma berapa ya, 19.000. ini tuh udah di up
20%, teman-teman. Jadi kalau kalian mau jual dengan harga 19.000, itu kalian jualnya di sekitar di harga 15.200 ya, teman-teman. Gitu. Tapi enggak apa-apa, kita akan hitung 19.000 dan kita cuma dapat ya udahlah 2 stak lah ya, teman-teman. Yaitu 38.000. Meskipun kita enggak dapat 2 stak ya, kurang dari 2 stak, tapi aku hitung 2 stak aja, 38.000. Dan kita juga dapat yang namanya Tonklot. Ini kayaknya bukan dari Birdwing ya, teman-teman, tapi dari si orang tadi ya, Tonklot ya. Kita cek Tonklot ini 18.000 juga, dan kita cuma dapat 10, nggak akan bisa dihitung ya. Cuma itu aja mungkin, teman-teman. Tick-pick ya, tick-picknya juga kita nggak dapat satu stack ya. Nah, tick-pick 7.000 doang ya, nggak berasa, nggak usah dihitung ya. Itu teman-teman cuma dapat 38.000 ya, dikali berapa saat tadi kan 10 menit ya, dikali 6 itu 1 jam, kalian cuma dapat 228.000 kalau solo ya. Kalau berempat ya memang jadinya ya 900-an sampai 1 jutaan. Tapi berarti kalau kalian bandingkan dengan video sebelumnya aja, itu enggak worth it, guys ya. Ini kalau kalian punya data tuh asik, guys ya. Oh, ternyata di sini enggak worth it. Oh, di sana lebih gede, di sana lebih cuan gitu, teman-teman ya. Dan untuk equipnya di sini enggak ada ya. Ini sampah-sampah semua. Kita akan buang aja, buang ya. Sampahnya buang, gak berharga. Sampahnya buang, ini tak berharga. Ini juga sama. Buang. Nah, itu teman-teman, solo farming di Birdwing ya. Tinggal di compare aja dengan farmingan yang lain. Next, kita akan semuanya akan ada tempat farmingannya, dan kita akan hitungkan buat kalian semua supaya kalian punya data. Dan kalian bisa compare, oh ternyata di sini enggak cuan, di sini cuan, dan segala macamnya. Oke, itu aja teman-teman. Ada lagi ya? Enggak ya? Enggak ya? Sampai ketemu lagi teman-teman. Oh ya, kalau kalian mau dibikin ya, jadi para sepuh itu butuh banyak Birdwing itu untuk yang namanya adventure drop, supaya ngegacanya murah. Kalau banyak farmernya ya, gacanya jadi murah modalnya. Di sini ada crate, ada body armor, armor adventure grab ya, kayak gini. Dar dapat plus 2 plus 1 poin gas ya, habisin ya, habisin aja, ngapain dijual. Oke, habisin ya, paling berapa kali doang. Oke, gas, kita dapat apa aja nih untuk adventure, siapa tahu pada saat lagi bikin konten kayak gini hoki ya. Nah, kalian boleh farming Birdwing kayak gitu kalau kalian udah bisa bikin armor sendiri kayak gini, teman-teman. Dan poinnya juga kan harus gede. Kalau poinnya masih kecil kayak aku kan jarang bikin ya, teman-teman. Aku jarang nempa kayak gini, guys. Makanya levelku masih kecil untuk si blacksmithnya, karena aku nggak pernah, jarang nempa lah, kecuali buat konten kayak gini atau buat coba-coba doang. Oke, habis itu kita lihat buka ya. PT-nya 23 doang, masih 23, masih harus leveling dengan banyak koin inspirasi ya. Jadi ya ini belum ya, aku nanti farming lagi ya, teman-teman, untuk naikin level kayak gini. Oke, teman-teman, itu aja. Kalau dapat 2 berapa sih harganya? Nah, itu makanya aku bilang gacha, guys ya. Jadi kalau kalian dapat 2 adventure dari Birdwing ini ya, 400 ribuan ya, lumayan lah ya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video. Dadah.